Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ceria. Okey, bercerita tentang tips untuk menjadikan puasa kita puasa yang berkualiti, yang tidak termasuk dalam apa yang Nabi sifatkan sebagai golongan yang berpuasa tidak dapat apa-apa melainkan lapar dan dahaga. Jadi saya nak nasihatkan pada diri saya dan juga pada semua penonton untuk kita jadikan puasa kita puasa jiwa dan raga. Maksudnya bukan sekadar menahan lapar, menahan haus, dahaga, tapi kita puasakan juga mata kita, telinga kita, mulut kita dan juga yang paling penting hati kita. Jadi sama-samalah kita elakkan daripada mengumpat, elakkan daripada bercerita tentang yang tak baik ataupun melihat perkara-perkara yang tidak senonoh dan sebagainya, dan banyakkan kurangkan bercakap tapi banyakkan berzikir mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan puasa kita bukan setakat puasa mulut tapi puasa jiwa dan raga, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.